Setelah lebih dari setahun hanya melaksanakan perkuliahan secara daring, Universitas Andalas akan memulai perkuliahan secara tatap muka mulai tanggal 1 November mendatang. Untuk itu, pihak universitas telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan perkuliahan secara tatap muka tersebut. Menurut rektor Universitas Andalas Padang, pihaknya akan menerapkan sejumlah syarat untuk memulai perkuliahan tatap muka tersebut. Antara lain dosen dipersilahkan untuk memilih mata kuliah mana yang akan dijadikan materi untuk kuliah tetap muka pertama. Kemudian, kapasitas ruang kuliah hanya dibatasi 50%, selebihnya mengikuti kuliah secara daring. Selain itu, semua dosen dan mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan tetap muka sudah menjalani suntik vaksin. Menariknya, mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 akan diperbanyak waktunya untuk perkuliahan tatap muka oleh dosen-dosen mereka, karena untuk pengenalan suasana kampus sekaligus untuk mengejar ketertinggalan selama ini, sedangkan angkatan di atasnya sudah cukup memahami materi perkuliahan di UNAN, sehingga mereka akan dipilihkan materi tatap muka yang tertentu saja. Sedangkan untuk program studi yang membutuhkan praktikum seperti fakultas kedokteran, farmasi, teknik, dan program studi eksakta lainnya. Maka diperbolehkan untuk melakukan praktek lapangan maupun praktikum di laboratorium dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Allah, kita akan mulai untuk e, pembelajaran tetap muka itu dari tanggal 1 November nah, dan kemudian e, kita sudah melakukan koordinasi secara maksimal untuk persiapan secara teknis, di mana e, nanti untuk pembelajaran terbatas e, tetap muka terbatas ini itu pakai kita pakai polanya begini pertama adalah masing-masing fakultas atau program studi itu nanti dapat menentukan mata kuliah mana yang nanti akan dijadikan target untuk pembelajaran tetap muka pertama. Mahasiswa Universitas Andalas Padang menyambut gembira rencana perkuliahan secara tetap muka tersebut. Pasalnya, selama ini mereka hanya kuliah daring dan banyak keluhan karena mahasiswa kurang memahami mata kuliah yang diberikan secara daring tersebut. jadi sebagai mahasiswa ya itu adalah hal yang baik ya karena kami udah hampir mau dua tahun gitu online kan memang uh, apa uh, kekurangan dari online ini mungkin dari, dari segi materi kami kurang paham gitu jadi kalau misalnya udah direncanakan untuk offline kami sangat mendukung untuk uh, tatap muka secara uh, kuliah tatap muka yaitu secara offline ya dengan menimbang uh, protokol kesehatan mungkin itu. Rektor Universitas Andalas akan mengevaluasi perkuliahan secara tetap muka ini setelah dijalani selama satu pekan. Jika berjalan lancar, maka perkuliahan secara tetap muka akan dilanjutkan dengan intensitas yang lebih banyak. Laude Juardio Anse melaporkan dari Padang.